Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sanhaji, pembina Kampung Selat Jampang, Tumpet Tuafa. Alhamdulillah. Al-ilmu yabqa wal malu yafna. Ilmu itu kekal abadi, tapi harta dia akan sirna, punah, rusak, habis dan hilang. Namun ada harta yang tetap abadi. Ada harta yang tetap mendampingi kita meskipun kita telah meninggal dunia. Harta yang kita sedekahkan, harta yang kita berikan kepada orang-orang yang butuhkan di antara kita. Karena sesungguhnya manusia ketika datang ajal menjemput, saat malakal maut menghampiri kita, manusia hanya meminta dua kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabb, ya rabb, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum min as-salihin. Andaikan saja kau tunda ajalku sebentar saja, maka aku akan melakukan dua hal. Fa asaddaqa wa aqum min as-salihin. Saya akan sedekah, saya akan berbagi kepada orang lain dengan harta saya, dan saya akan menjadi hamba-hamba yang saleh. Apalagi Ramadan yang mulia ini, banyak orang berlomba-lomba berbagi kepada saudaranya, berbagi iftar, berbagi makanan, berbagi apa saja. Karena sungguhnya ma naqasa malun min sadaqatin, tidak ada harta yang hilang dan berkurang karena sedekah yang kita tunaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berlipat-lipat ganda pahala yang akan diberikan dengan sedekah yang tertunai. Berbagilah dengan sesama, karena senyum mereka dengan harta yang kita berikan adalah bahagia dan jalan surga untuk kita. Namun ketika kita menahan harta kita, sesungguhnya kita menumpuk banyak harta orang lain di dalam harta kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, hati kita, melunakkan hati kita, memberikan kedermawanan di bulan Ramadan untuk sering berbagi dengan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.